penangkapan pelaku pencurian sarang kumbang. Kejadian pada hari Selasa tanggal 28 ya, kemarin ya, sekitar pukul 2. Ini pelapor melaporkan adanya pencurian sarang walet. Kemudian kejadiannya yaitu di Jalan Ternate ke Kampung Gulimbang Kalisayan, Kabupaten Brebes. Kemudian Polsek Kalisayan dan Satreskrim Polres Brebes melakukan penyidikan dan mengungkap menangkap tiga tersangka. Yang pertama adalah TN, kemudian SP dan AS. Kemudian dan AS ini adalah penadah barang-barangnya. Pelaku masih ada beberapa, tiga orang lagi masih dalam penjara. Jangan lupa subscribe ya!